Syahrini belum hamil, Reino Barak ungkap ada perjanjian di baliknya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Suami penyanyi Syahrini, Reino Barak, mengungkap alasan hingga saat ini istrinya belum juga mengandung. Reino mengatakan sejak awal pernikahannya, mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dulu. Sebab kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semuanya akan berubah total. Karena saya ingat sekali dengan apabila sudah punya anak itu sudah beda. It's different, kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcom_id. Lebih dari itu, Reino mengatakan usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi menurut saya, kami shake hands sama-sama oke ya. Mungkin kita let's enjoy our moment together. Baru nanti kita akan membangun family, kata Reino menirukan perkataan sang inces. Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019. Bukan di Indonesia, pernikahannya itu digelar di Masjid Chami, Tokyo, Jepang. Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka diantaranya pengusaha Rahmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan juga Quraish Shihab. Mimpi Syahrini tak terwujud karena Reino Barak bagikan video lama sebelum bareng sang suami. Syahrini mengaku merindukan kondisi dirinya di masa lalu. Hal itu diungkap Syahrini di akun Instastory miliknya. Awalnya Syahrini perlihatkan video klip lagunya yang berjudul Cintaku Kandas. Lagu Cintaku Kandas ini dirilis di akhir November 2018 sebelum Reino Barak menikah dengan Inces. Namun sejak akhir tahun 2018 tersebut, Syahrini sudah digosipkan dekat dengan Reino Barak. Kabar kedekatan Reino Barak dan Syahrini terungkap ketika diketahui hubungan Reino Barak dan Luna Maya sudah berakhir. Unggah video klip lagu Cintaku Kandas ungkapan Syahrini di Instastory menjadi sorotan. Syahrini mengaku ingin kondisi tubuhnya yang dulu seperti yang terlihat di video klip lagu tersebut. Sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini terlihat langsing dan badannya kurus. Syahrini memang sempat mengeluhkan berat badannya naik 10 kg. Hal itu membuat Syahrini risih hingga melakukan diet. Bahkan selama liburan, Syahrini tetap menjaga pola makan karena tengah diet. Ingin kembali dengan kondisi tubuhnya sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini ungkap keinginannya yang ingin tubuhnya kurus seperti dulu. OMG, mau kurus lagi kayak gini, ungkap Syahrini. Namun Syahrini mengaku keinginannya tersebut tak bisa terwujud. Hal ini ternyata ada hubungannya dengan sang suami Reino Barak. Karena Reino Barak, Syahrini tak bisa wujudkan mimpinya untuk kembali kurus seperti di tahun 2018 yang lalu. Namun angan-angan kurus itu akan hempas tatkala Pak RB makan malamnya ini, keluh Syahrini. Syahrini memperlihatkan menu makan malamnya dengan Reino Barak. Terlihat Syahrini dan Reino Barak makan daging untuk menu makan malamnya. Kemudian Syahrini menyerah dan mengaku tak sanggup dengan makanan nikmatnya bersama dengan Reino Barak. Momen private Syahrini dan Reino Barak pancing reaksi adik Inces, Aisyah Rani.
Syahrini selalu saja menjadi perhatian publik, apalagi dirinya menikah dengan Reino Barak. Ya, Reino Barak adalah pengusaha tajir melintir berdarah Jepang. Pernikahan mereka kerap menjadi heboh karena belum menikah dengan Syahrini, Reino Barak sempat menjalin kisah asmara dengan Luna Maya. Namun cinta mereka pun kandas. Kini hubungan Syahrini dan Reino Barak makin disorot. Dilansir dari Tribun Manado.co.id, Syahrini merupakan penyanyi Indonesia. Syahrini salah satu artis yang tak sepi dari pemberitaan. Kehidupan Syahrini seringkali menjadi sorotan publik. Terlebih setelah Syahrini menikah dengan pengusaha asal Jepang, Reino Barak. Akhirnya kini terekspos momen private Syahrini dan Reino yang tak sengaja terekam di ruang publik. Setelah menikah, Reino Barak dan penyanyi Syahrini memang mengundang perhatian, khususnya keromantisan Syahrini dan Reino Barak. Mereka memang diketahui sangat tertutup awalnya, apalagi ketika Reino Barak kerap disoroti seputar kisah cintanya bersama Luna Maya. Reino Barak tampaknya benar-benar mencoba untuk melupakan Luna Maya. Pernikahan dengan Syahrini juga melahirkan para fans terbaru Reino dan Syahrini. Inces pun tak lagi malu-malu tampil mesra dengan Reino setelah sah menjadi istri. Syahrini dan Reino Barak seolah tak terpisahkan karena keduanya selalu bersama. Bahkan Syahrini dan Reino Barak selalu tampil romantis dimanapun berada. Aksi keduanya baru-baru ini bahkan sempat bikin Aisyah Rani iri. Ya, kedua kakak Aisyah Rani tersebut lagi-lagi menunjukkan keromantisan mereka setelah beberapa waktu lalu memperingati hari jadi pernikahan yang ketiga. Tak lagi malu, Syahrini membagikan potretnya ketika Syahrini dimabuk cinta dengan Reino Barak. Memang setelah menjadi sepasang suami istri, Reino Barak dan Syahrini seolah tak bisa dipisahkan. Bahkan Inces rela untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang penyanyi ternama demi bisa mendampingi kemanapun sang suami pergi. Bahkan Syahrini dan Reino Barak kerap pelesiran ke berbagai negara menggunakan jet pribadi. Tampaknya sikap Syahrini mencium Reino di ruang publik. Baru-baru ini kemesraan Syahrini dan Reino Barak juga menjadi sorotan imbas aksi keduanya dalam satu ruang karaoke. Ya, kedua kakak Aisyah Rani tersebut lagi-lagi menunjukkan keromantisan mereka setelah beberapa waktu lalu memperingati hari jadi pernikahan. Rupanya sampai saat ini Inces dan Reino Barak masih saja diliputi kebahagiaan di tengah-tengah posisi mereka sedang berada di Singapura. Memang setelah menjadi sepasang suami istri, Reino Barak dan Syahrini seolah tak bisa dipisahkan.